Tersorot momen Luhut Binsar Panjaitan bersalaman dengan Bahlil Lahadalia yang baru saja dilantik menjadi Menteri SDM. Namun Luhut diduga memberikan ekspresi dingin saat bersalaman. Pengamat pun menilai Luhut kurang suka dengan pencapaian Bahlil. Dikutip dari tribunnews.com, penilaian itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Partner Politik Indonesia Abu Bakar Solisa. Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan Luhut kurang senang atas pencapaian Bahlil saat ini. Bahlil yang saat ini menjadi Menteri SDM juga digadang-gadang bakal menduduki kursi Ketua Umum Golkar. Abu Bakar juga menyoroti terkait pernyataan Pak Luhut sebelumnya yang tidak menghendaki adanya Munaslub Golkar. Sementara dari video yang diunggah channel Sekretariat Presiden, Luhut tampak dingin saat bersalaman dengan Bahlil. Pasalnya, Luhut hanya bersalaman singkat tanpa cipika-cipiki dengan Bahlil pada Senin 19 Agustus. Sikap Luhut berbanding terbalik saat Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan selamat kepada Menteri ESDM yang baru ini. Keduanya terlihat cipika-cipiki hingga bercakap-cakap sejenak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.